Oh guys, ini ada tumbuhan yang ada di Sumatera, teman-teman. Tumbuhannya enak banget. Lengkap, mantap kan? Oke teman-teman, di video kali ini kita mau cari jamur lagi ya, tapi ini posisinya di seberang teman-teman, di seberang kali ya. Biasanya kita di seberang sana, nah sekarang kita pindah ke seberang sini. Katanya nih kita dapat informasi dari masyarakat kalau di seberang sini lebih banyak teman-teman, bisa dapat karungan katanya, bisa dapat apa, satu karung Oreo kalau lagi beruntung ya. Oke, coba kita cek dulu. Lihat dari lokasinya sih emang bagus ini. Timbun banget ya. Kalau dilihat sih emang tempat-tempat jamur banget ini. Tuh ke dalam-dalam sana itu, dia tuh kalau tebing-tebing begitu tuh apa kesukaannya jamur itu. Harus sering tumbuh di lokasi seperti itu ya. Oke, kita coba cek ke sana lagi. Cek dulu satu-satu.
Oke, weh. Ini istirahat dulu. Tanggung sedikit lagi, Bang. Atau Bang, ini kan? Ada isinya, kan? Ada. Senegar, kan? Yuk. Nih, kasihan nih kameramennya, teman-teman. Buru, oke. Bisa? Jalannya parah banget ya, teman-teman. Kita lagi proses menuju ke lokasi jamur yang terbanyak itu ya. Jalan di kondisi seperti ini, selain licin itu, kita harus matanya harus jeli. Nah, kita masih jauh, teman-teman. Masih di sana tuh. Posisinya masih di atas itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa nemu ya. Injaknya rumput sana. Injak batu ini. Nah, ini pegang dulu. Perjuangan guys. Bentar bang. Bentar. Ya sini tangannya. Nah, ini kita lagi. Kasih rekam. Ini enak nih teman-teman. Ini namanya rimbang ya kalau di Sumatera. Kalau di sini sebutnya takokak. Ini enak dimakan. Kita ambil aja ya. Nanti saya kasih tahu cara masak teman-teman. Ini enak. Ini kalau di Sundanya ada yang jenis satu lagi itu namanya lenca ya. Kalau di sini ini di Sunda nggak dimakan. Kalau di Sumatera ini dimakan teman-teman. Rasanya sangat enak dan khasiatnya juga banyak nih. Kita bawa segini aja cukup ya, nanti kita campur sama jamur ya. Nah guys, menurut informasi di Mang itu katanya di pinggir Cimanuk ya banyak. Kita coba cek dulu ke sana. Oh guys, ini ada tumbuhan yang ada di Sumatera teman-teman. Tumbuhannya enak banget. Ini kalau di Sumatera tumbuhannya populer banget teman-teman. Coba. Nah ini rasanya lebih enak dari jamur teman-teman. Awas kayak injek. Nah, tumbuhan ini. Nah guys, tumbuhan ini kalau di Sumatera lebih enak dari jamur. Rasanya lebih mantap. Kita ambil ya, kita panennya. Tapi ini ada yang ngambil juga nih, udah patah-patah, tapi kemungkinan masih ada sisa. Itu tumbuhan ini, dia tumbuh lagi, nggak kayak jamur ya, jadi musiman. Kalau jamur kalau ini nggak, ini kalau dipotongin tumbuh lagi, dan rasanya mantap banget. Nanti kita bikin cara masaknya juga ya. Nah, ini kalau di Sumatera paku namanya teman-teman. Tumbuhan paku, bukan paku kayu ya. Coba kita ambil. Ini resmi ya. Kalau apa ngambilnya itu jangan yang terlalu tua ya, yang baru-baru mekar atau yang masih kuncup. Terus hati-hati teman-teman kalau di sini, karena di sini ada apa? Ularnya, ada ular yang mirip daun itu teman-teman. Makanya di sini harus hati-hati kalau kita megang daun atau megang apa ya. Ini situ aja. Lumayan teman-teman, masih banyak nih.
Nah ini teman-teman, ini tanamannya enak banget nih. Ini pesaingnya jamur teman-teman ya. Ini rasanya kalau dibanding sama jamur, rasanya kayaknya bagus, enakan ini teman-teman. Jadi ini kayaknya habis dipanen orang juga, tapi nggak tahu. Mungkin yang punya kebun atau yang punya sawah kali ya. Tapi lumayan segini juga cukup. Nanti kita campur sama takokak ya, atau rencah hutan ini teman-teman. Oke, tapi kita coba cari-cari lagi ya. Nah nanti kita baru lihat jamur ke bawah situ. Oke, kebetulan nih kita nemu ini dulu ya, kita panen dulu aja ini, soalnya ini juga enak, sama lebih enak dari jamur ya. Oke teman-teman, ternyata kita udah nyampe sini ya, jalan jauh-jauh muter Cimanuk gitu ya. Ternyata nggak ada teman-teman, nggak tumbuh di hari ini, mungkin besok ya. Kalau dilihat dari bekasnya belum pernah tumbuh teman-teman. Mungkin emang kata orang juga, menurut infonya di sini itu telat tumbuhnya karena beda ini ya, beda wilayah kali ya. Cuman kenapa kita cari sini, karena di sini itu banyak katanya, banyak banget tumbuh. Tapi nggak apa-apa, kita dapat makanan lebih enak dari itu ya. Makanan yaitu paku ya. Jadi makanan itu jauh lebih enak dari jamur dan aman juga teman-teman. Nggak ada beracun. Oke, pencarian jamurnya kita sudah sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya pakai. Nah ini bumbunya guys ya, kita pakai santan. Nah ini bawang merah. Ini cabai rawit, ini buah ini ya, buah damar ya, apa kemiri ya. Ini kunyit biasa, ikok, dan bumbu lainnya seperti biasa teman-teman, bawang merah, bawang putih, ya seperti bumbu sayur lainnya ya. Kelihatannya juga enak ya, mantap. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba emang. Nah. Lengkap. Mantap kan? Enak rasanya. Enak. Manasnya panas. Baru pertama nyobain bang? Baru. Baru ya. Mantap. Mantap, gurih. Gurih ya.